Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Putri Prakacita. Hari ini aku bakal ngebahas skincare dari Korea. Jadi buat kalian semua mungkin udah pada gak asing sih sama judulnya ya, sama skincare dari Sombai Mi-nya Korea. Dan aku tuh sekarang lagi pakai dari rangkaian skincare-nya, yaitu sun cream-nya. Kebetulan jenis kulit aku sekarang lagi normal, tapi agak oily sedikit, tapi agak dry juga, jadi agak kombinasi gitu ya. Nah buat kalian semua yang penasaran, tontonin terus sampai beres. Jangan di skip, just keep watching. Ya teman-teman semuanya, jadi aku tuh kemarin beberapa minggu yang lalu pas lagi bulan puasa, aku tuh dikirimin dari Korea. Itu tuh adalah Trusika Mineral 100 Calming Sun Cream. Jadi ini tuh ada tea tree, ada Trusika, terus ada SPF 50 PA++++, terus ada triple function mineral filter dan lain sebagainya. Untuk packagingnya, mungkin kalau kalian ngelihat di sini masih disegel, kalian salah. Jadi ini aku bukanya dari bawah ya guys. Jadi aku udah pakai selama kurang lebih 2 minggu dan di kulit aku so far bagus, nggak ada efek samping yang kayak jerawatan parah atau mungkin jadi oily atau mungkin jadi beruntusan, nggak ada sama sekali. Dan di aku cocok-cocok aja. Sementara dari rangkaian skincare yang lainnya, yang Sombai Mi yang Trusika itu, di aku agak kering, jadi aku nggak pakai dan aku cuma pakainnya doang. Untuk packagingnya kayak gini ya teman-teman, dia tuh cukup apa ya, simple banget. Jadi kayak putih dan hijau, terus ada tulisan-tulisannya, terus di belakangnya tuh tulisannya Korea semua. Bener-bener aku nggak bisa baca satu kata pun. Terus karena aku tuh nggak mau ngerusak segel gitu ya, tadi kan ceritanya tuh pingin aku unboxing di Instastory, cuman keburu gimana ya, aku tuh orangnya kadang-kadang malesan gitu kalau misalnya berkonten yang terlalu konten banget tuh, aku tuh kadang-kadang suka males. Nah jadinya nggak bikin lah kayak gitu ya. Terus jadinya aku buka di bawah dan kayak gini si produknya, sama kayak yang di depan, kayak si package kardusnya gitu. Di sini warnanya hijau, tulisannya putih, terus bawahnya putih dan hijau, terus ada tulisan SPF PA50, SPF 50 PA++++. Kalian bisa kelihatan nggak sih? Ini tuh aku udah tinggal setengahnya lagi. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini tuh kalau pakai lampu tuh kelihatan tinggal segini lagi. Bener-bener tinggal setengahnya. Dan aku pakai tuh bener-bener setiap hari, karena aku ngerasa kalau misalnya sunscreen itu wajib banget setiap hari. Walaupun kalian gak keluar rumah, walaupun kalian di rumah aja, walaupun kalian mandinya itu gak pagi-pagi, mungkin jam 4 sore atau jam 3 sore, aku tuh tetap harus pakai si sunscreen ini. Karena aku tuh gak mau kalau misalnya nanti pas aku udah tua itu tuh ada flek hitam atau mungkin wrinkles, kayak kerutan dan segala macem. Itu wajib banget pakai pakai sunscreen tuh wajib banget. Wajib banget, yang enggak boleh di skip tuh sunscreen, sabun cuci muka, sama serum mungkin ya. Kalau serum boleh lah ya, kayak di skip-skip gitu. Tapi sabun cuci muka sama sunscreen tuh enggak boleh banget sampai lupa. Nah, aku tuh udah beberapa kali pakai kan, ada aku jenis kulitnya tuh dia oily banget kan, oily dan apa tuh namanya, acne prone. Jadi kayak di sini sekitar hidung tuh dia punya komedo dan jerawat-jerawat gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau menstruasi timbul, terus kalau misalnya nggak menstruasi agak bersih, tapi tetap aja masih ada kayak komedo-komedo gitu, komedo-komedo yang kayak keluar-keluar gitu loh, timbul. Nah kalau misalnya di aku sendiri, aku kan pernah cobain sabun mukanya, pernah cobain AHBHA tonernya, terus aku pernah cobain serumnya. Kayak aku cobain pas aku lagi jerawatan gitu kan, aku cobain, aku ngerasanya justru malah tambah kering, jadi kayak nggak enakan gitu, sama sekali nggak enakan di kulit aku. Jadi aku stop pemakaian dan aku pakai skincare aku sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya yang ini kan emang punya aku. Terus pas aku cobain sehari dua hari, ternyata enak juga loh. Ternyata nggak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, nggak menimbulkan masalah yang kayak white cast lah, atau mungkin jadi kayak berat banget, lengket banget, nggak sama sekali. Nih kalian harus tahu. Jadi kayak gini si pipet buat keluarnya. Terus kalau misalnya kita buka, menurut aku dia gampang banget ngeblend, kayak langsung nyerap gitu ke kulit dan gak bikin lengket sama sekali, gak sticky sama sekali, bener-bener tuh. Dan bikin kayak sedikit tone up gitu, tapi gak bikin jadi white cast. Kan biasanya kalau misalnya ada tone upnya kadang-kadang bikin white cast jadi kayak putih dempul gitu, enggak sama sekali. Ini justru malah bikin glowing, menurut aku sih bikin glowing, enak banget sih. Si Sombai Mi yang
Terus sikat yang tea tree ini dia ada dermatology tested, jadi udah aman banget, udah terpercaya banget. Jadi buat kalian semua yang aktivitasnya 100% di lapangan, mungkin kalian kontraktor, kan banyak ya cewek-cewek yang kerjain kontraktor kayak gitu, atau mungkin kalian kerjanya di lapangan, apa ya contohnya ya, teman-teman aku sih banyaknya kontraktor ya, karena aku jurusannya arsitektur. Jadi banyak banget yang aku lihat tiap hari tuh pasti di proyek, pasti kena panas, pasti nggak mungkin enggak jadinya gosong atau belang, atau kadang-kadang ini kerudung terus sebelah sini tuh kayak belang gitu. Nah aku yakin sih kalau misalnya kalian pakai ini bikin kulit kalian jadi kayak nggak belang, bahkan enak aja gitu kan dipakainya. Untuk wanginya aku rasa seger sih, dia ada kayak wangi tea tree-nya, ada wangi centella-nya, tapi ada wangi mint-mintnya gitu, kayak seger gitu. Aku suka sih, sejujurnya aku suka, dan aku sering banget pakai. Ini benar-benar 2 minggu tuh aku pakai tiap hari, walaupun aku nggak keluar rumah, walaupun aku cuma di rumah aja, cuma nonton Netflix doang di rumah, aku pakai ini. Dan PA 50 PA plus 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 itu SPF 50 PA plus plus plus, aku ngerasanya good banget sih. Oke, sekarang aku bakal demoin kali ya, gimana kalau misalnya aku pakai di muka setengah-setengah gitu ya. Biasanya aku pakai nggak langsung ditempelin ke sini, tapi aku tempelin ke punggung tangan. Terus pastikan muka kalian tuh udah pakai skincare. Jadi kayak pagi-pagi mungkin kalian abis mandi pastikan cuci muka ya. Aku biasa cuci muka, terus aku kasih skincare kayak apa ya namanya, serum. Aku nggak pernah pakai day cream sih, buat kalian yang banyak nanya kan, banyak yang nanya ke aku day cream aku apa. Aku jarang banget pakai day cream, biasanya aku cuma pakai serum dan pakai sunscreen, dan sunscreennya kayak gini. Jadi ini aku udah pakai serum dan aku nggak pakai makeup sama sekali, cuma pakai lip tint doang di bibir. Terus biasanya aku olesin gini. Kelihatan gak sih kayak lebih glowing, terus lebih cerah gitu. Dan bekas jerawat aku emang gak bisa ditutupin, tapi aku ngerasanya kayak gak bikin berat gitu. Apalagi kalau udah kena panas kan, kadang-kadang lengket, kadang-kadang jadinya putih kayak dempul gitu nih, enggak. Kelihatan dong. Sekarang aku bakal pakai di sebelahnya. Dan kalau kata namanya itu calming sun cream, benar-benar bikin kalem banget. Jadi bikin tenang gitu loh, walaupun kalian di luar seharian kena sinar matahari. Banyak banget yang nanya, teman-teman cowok aku kayak nanya, kalau cowok harus skincare-an gak sih? Kalau menurut aku harus sih, walaupun gak seribet cewek, tapi yang wajib banget tuh ini tuh cewek cowok tuh wajib banget pakai. Cewek cowok tuh wajib banget pakai sunscreen supaya gak ada timbul flek hitam, supaya gak gosong gitu, supaya gak gampang penuaan dini gitu loh. Menurut aku sih wajib banget pakai ini. Nah, aku udah pakai semuanya dan aku siap buat aktivitas di luar rumah, aktivitas mungkin nanti hunting foto, kegiatan di luar, atau mungkin nanti ya pokoknya kegiatan di outdoor gitu. Aku rasanya kayak gini aja aku udah pede, tinggal pakai ya lip tint atau pakai lipstick sedikit, terus udah deh pergi deh, udah gak peduli aku mukanya nggak pakai BB cream, BB cushion juga. Buat kalian semua yang pingin beli, di mana sih yang originalnya, kan kadang-kadang ada yang KW-KW-an kan. Nah aku biasanya beli tuh di Shopee, shombyme_official.tor.id. Yang 50 mili ini kan harganya tuh 262.930. Buat kalian semua yang lagi nyari sunscreen terbaik menurut aku, ini kalian bisa cek aja di description box aku. Kalian bisa klik aja linknya di sana. Menurut aku untuk harga segitu sangatlah worth it, karena ini SPF-nya 50 PA plus 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 plus, dan ada calming-nya dari tea tree-nya. Terus buat kalian yang berjerawat juga it's okay banget. Buat kalian yang kulitnya sensitif juga aku rasa okay banget sih, nggak bikin kayak malah kemerahan atau segala macam, enggak sama sekali. Makan enak. Terus buat kalian yang normal, apalagi yang normal mah udahlah, kalian nggak usah worry mau pakai apa pun juga cukup. Oke teman-teman, paling sekian dari aku. Buat kalian semua yang mungkin lagi cari sunscreen, kalian bisa like video ini kalau misalnya kalian suka. Terus kalian boleh komen juga di bawah apa yang kalian mau tanyakan, silahkan komen aja di bawah, insya Allah aku jawab kalau misalnya aku bisa jawab. Layak untuk di share, silahkan share ke teman-teman kalian semua, silahkan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terus buat kalian semua yang belum berteman sama aku,
follow Instagram aku @prakacita dan @prkacita_. Oke, ini sekian dari aku. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.